Melawan PSS Sleman, kita dari Panpel Arema telah menyiapkan sesuai dengan kuota regulasi yang ada, yaitu 5%. Dan saya mohon untuk supporter dari PSS Sleman bisa berkirim surat kepada manajemen Arema dan kepolisian, sehingga segala sesuatunya bisa kita siapkan untuk kenyamanan dan keamanannya pertandingan besok. Dan saya mohon bisa segera, kalau memang dipastikan hadir, bisa untuk transfer, kita memastikan sehingga apa yang sudah kita siapkan sesuai dengan jumlah supporter yang hadir ke Malang. Satu dari Ketua GC PSS Sleman telah menghubungi saya. Mereka telah berembuk untuk hadir untuk pertandingan besok, dan prinsipnya kami dari Panpel Arema sesuai dengan regulasi, kita telah menyiapkan 2.250 dan akan kita tempatkan di tribun 1 ekonomi, dan kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Aremania, dengan kepolisian, sehingga mereka hadir di Stadion Kanjuruhan bisa mendukung timnya dengan aman dan nyaman. Itu yang harapan kami dari Panpel Arema. Kalau dari Slemania, komunitas supporter Slemania, mereka telah berkirim WA kepada Aremania, kepada Panpel. Mereka memastikan tidak akan hadir. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, dan kami prinsipnya menerima. Dan tentu sebagai Panpel, kita akan selalu menyiapkan sesuai dengan regulasi, dan tentu kita berharap pertandingan besok bisa berjalan lancar dan semua Aremania bisa hadir, dan Slemania, PSS Sleman, supporternya bisa hadir, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bahwa sepak bola itu adalah untuk prestasi, untuk silaturahmi, untuk NKRI, itu adalah harapan kita semua. Sampai saat ini komunikasi kami dengan Ketua Panpel, Mas Tara, Cici, itu masih lembukan, dan mereka akan menghubungi saya untuk hadirnya berapa personil, karena kami juga akan menyiapkan tribun satu ekonomi yang akan menjadi tempat dari BCS, dari PSS Sleman. Ini menyiapkan sesuai dengan kehadiran dari BCS Sleman, karena kalau mereka hadir tentu rekomendasi dari kepolisian selaku penanggung jawab keamanan secara keseluruhan kita akan menyesuaikan. Namun demikian, kalau memang tidak hadir, ya tentu jumlah keamanan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk pertandingan apa? Kalau untuk pertandingan laga biasa itu kurang lebih 600. Namun demikian, kalau nanti dari supporter dari Slemania, PJS itu hadir, tentu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kami sampai saat ini belum, karena masih akan rapat dengan Panpel, dengan beberapa elemen yang akan nanti menyampaikan berapa personil dan apakah sudah dipastikan kehadiran dari PJS itu juga jadi penentuan jumlah personil yang ada.